Oke guys, kita jalan dulu. Ini perjalanan kurang lebih 1 jam ke daerah Kerawang. Buat kalian yang penasaran, ikutin. Halo guys, untuk saat ini kita sudah nyampe di perumahannya Kak Neneng ya. Ya udah, kita akan singgah ke rumah dia, tapi cuman nggak lama. Ini menjelang udah cuaca udah siang, kita ikutin acara episode selanjutnya yuk. Kita mau masuk ke rumah dia. Neneng, ini kita cuman main aja ya, oke? Main aja kan? SMP. Nunung, apa kabar? Nunung ada di mana sih ini? Terbalik atuh. Kenapa? Ini Desa Simpangan. Udah sehat. Mau ke Masjid Jami Anur. Ke rumah Big Boss Nci Esther. Iya. Gimana? Bos Ude kabarnya baik? Bos Doni baik. Maafin ya. Iya, maafin. Ya, sehat. Iya, iya, baik. Cantik sekarang, enggak bersih. Biasa. Oh iya, temennya Bos Doni. Iya. Salamin ya. Iya. Terima kasih, Neng. Iya. Neng Nunung, Nugelis. Iya, bye-bye. Siapa ya? Doni, ada Doni. Ada. Ya udah, salamin ya. Ya. Iya. Siapa? Oh, ke rumah dulu. Siapa punya, Neng? Mbak Esther. Oh iya sayangku baik. Iya lu. Enggak jalan Bu, enggak. Iya. Tati pul kumpul. Sehat walafiat. Tati Bocayu, Tati apa kabar? Otog gimana Otog? Ada. Kerja. Oh, Otog tuh Bos Tini. Iya. Ini mau ke rumah Bos Ude ya, Yayan Sutisna. Gimana kabarnya Bos Tini? Alhamdulillah. Ada gimana, baik? Alhamdulillah. Oh baik. Karena baru kesini lagi. Neneng mau ke rumah Esther, jadi kesini dulu ya, jarak kubur ke rumah Big Boss Koe di Sukoco. Terima kasih ya Bos Tini kesini. Salamin ya sama Bos Ude. Tamah, apa kabar? Baik. Gimana Gelis, kabarnya baik? Alhamdulillah. Mau jarak kubur barangkali ke rumah Big Boss Koe di Sukoco. Iya sayangku. Ke rumah Big Boss Koe di Sukoco. Kasih Bu. Yuk kita jarak kubur. Kita di sini cuma main ya guys, karena Bu Neneng minta kesini, kangen ya, katanya. Iya. Jadi kita ikutin aja maunya Bu Neneng. Karena besok pun aku udah mulai full, jadi hari ini aja. Ede, apa kabar? Yani? Yani, apa kabar? Itu Juni. Sehat. Baik, walafiat. Di kos Cici aman. Ede, apa kabar? Sehat, Bu. Katanya.
sih atuh aku silap. Oh iya, maafkan dosa-dosaku. Maafkan dosa-dosaku. Bosku Edi Sukoco, terima kasih Nenek Sapi itu punya boneka Barbie. Bohai, ah. Bosku Edi Sukoco, maafin Nenek Sapi Tri. Culas tentang kejantanan dan ketampanannya. Maafin dunia akhirat, tuh Nenek sudah punya boneka Barbie. Semoga tambah cantik jelita enggak. Gak pudar-pudar gitu saja ya, enteng rejeki gampang rejekinya, jauhkan dari mana bahaya. Dan Big Boss Presiden B.J. Habibie juga biar panjang usia sampai 2030 barangkali insya Allah ya. Nenek Sapitri, artis dangdut atau karyawan, karyawatinya. Iya Bos Dadang, pemain orkes. Rokean ya. Yuk. Ya, mau aja. Rokean dulu ya. Mau. Karaokean kita di hotel apa gimana? Ya, di sawah aja. Iya, iya. Neneng. Ingat ya, jangan dikit dulu. Ingat Neneng. Ingat Neneng, Bo. Big Boss Jamon. Oh, ini rumah Bu Neneng ya? Iya. Ya, nih sayangku. Ini rumahnya. Lagi dibenerin. Big Boss Nci belum. Lagi dibenerin Bu Neneng. Oh, iya. Tuh Bu Neneng kalau loncat dari mana? Panas. Kalau loncat dari mana Bu Neneng? Udah dari sini. Dari sini. Tak dulu bismillahirrahmanirrahim. Ngapain Ci Amoy? Tak dulu kita. Ikutin, Ci. Oh, dikosongin. Terima kasih Bos Saira. Bos Saira, terima kasih. Kita akan. Oh, di sini saja. Ya susah ya. Yuk, pulang lagi. Oh, pulang lagi. Bikos Nci Amoy. Cari roti. Cari roti Bikos Nci cari roti Ani. Ini rumah kelahiran Neneng. Rumah kelahiran Neneng sama Bos Saira. Sama Bos Saira. Ya, oh, Kakak Iam. Terima kasih Neneng selamat. Neneng sehat. Iya, oh, Kakak Anis. Kabur lagi. Jangan, udah sono enak. Iya, nggak nyangka ya Kakak Tata ya, Ibu Tata mau bunuh Neneng ya. Mau bunuh Neneng, mau main bor-boran, emang saudaranya ya Kakak Tata itu Big Boss kok angsun anaknya ya, Big Boss kok angsun anaknya ya, yang tulji itu, nggak nyangka ya, mau bor-boran mata Neneng ya, mau digorok. Apaan? Digorok ya? Big Boss ini rumahnya kelahiran Neneng ya, sama Mbah, sama Nenek, Nenek kandung Bos Saira. Amburadul ya. Murung enggak ada orangnya. Ya udah. Bapak ada orangnya, Mom. Enggak apa-apa. Kesono jadi sopan shopping ya, cuci mata. Ya kemarin mimpi, iya mimpi gigi ya? Copot melulu. Kakak, Mamang di sono lagi tak. Oh, Bos Ude. Salamin aja ya sama Bos Ude. Nanti Neneng datang lebaran barangkali ya, sama Kakak Nia. Ya, suka ngasih makan siapa ya? Oh, Bunda. Iya, di mana rumahnya? Rumahnya di dekat makam. Bunda. Tuh, ada tamu. Bukan, Bunda. Si Bunda Itu. Bunda, ibu. Awas, ada mobil, ada mobil. Salamin Big Boss, Presiden B.J. Habibie yang ketiga ya. Thank you.
jarak kubur. Sehat walafiat kakak Big Boss. Cantik ya Allah. Sehat ya. Iya, kok kakak Tata begitu ya? Ini lagi hamil. Oh enggak. Sehat ya. Iya. Ya Allah. Iya kenapa anaknya Big Boss? Bos Bapak Haji Edi Surut. Mamanya siapa? Coba ini siapa? Iya, siapa Mama Eki Anwar. Oh, Big Boss kepala sekolah semua. Iya, sehat ya sayangnya. Mm-hmm. Yang cantik jelita. Iya, sehat. Terima kasih lu tetap awet muda. Nurut aja. Mm-hmm. Obatnya masih minum obat? Masih. Oh, udah makan belum? Udah. Kita cantik pakai tinggi ya? Iya. Ya Allah, ya udah sehat. Salamin, Big Boss Pak Kades Lurah Kurniawan. Seneng gak? Seneng. Seneng ya? Linglung ya. Kenapa linglung? Big Boss kok ini. Kenapa linglung? Iya kaget aja. Kaget. Terharu. Iya. Terharu kenapa? Iya. Baik aja, sama neneng baik aja. Hati-hati ya di jalan ya. Mami enak ini. Mami neni. Mami enak. Ya, Mami neni nggak kayak. Iya, Mami neni. Makasih ya. Bu. Pamit ya. Bu Cahyu Tati, bye. Bu Cahyu Tati. Yang penting Bu Neneng senang guys, walaupun cuma jenguk doang. Halo, dadah. Bu Neneng mau ke rumah saudaranya nggak? Udah cukup ah. Cukup, segini aja. Iya. Kesini kita makan bakso. Kakak Mini. Udah bye-bye Kakak Mini, salam. Salam. Kakak Mini nenek habis jarak kubur. Iya. Terima kasih biar selamat ya. Pulang ke rumah Kakak Nia, Kak Niyati, Kakak Esther. Bye-bye Kakak Mini. Titip rumah ya, jangan dibom. Nanti dibetulin ya. Jangan dibom. Nanti dibetulin. Mau ke rumah saudaranya nggak yang satu lagi tuh? Udah cukup. Oh nggak mau, ya udah. Isu dalam selimut yang nyata. Jangan. Oke, yuk. Isu dalam selimut yang kita nyata. Kita mau ke mana? Banjar. Ke rumah Esther. Hah? Ke rumah Esther, Pondok Pesantren Barka Komplek 2. Mbak Vera mau kemana? Katanya mau belanja, beliin anting dia. Iya, di mana? Belinya kan emang di sini. Mana gue tahu, di rumah, di tempat kita kali. Ih, panas banget ya, Non, ya? Non, panas banget. Rumah gue mah kagak gini-gini. Adanya di Lipo. Supermarket Lipo. Jalur BK. Jadi, terus Vera adanya mau beli buah, Pak Tom? Iya, beli buah nanti ya. Biar segar. Buah dari Karawang ya? Boleh. Nanti. Pinggir jalan, Kak. Berhenti. Yes, beli buah, bati mobil. Nah, ini mau beli buah dulu, Mbak Vera. Terus cari tempat, coba toko emas di sini, Pak. Sekalian jalan. Abis itu, mau makan bakso, Mbak Vera. Boleh. Ajak mereka. Makan bakso di biasa, Pak. Si Toti ya? Iya. Ke rumah Esther dulu, Big Boss. Esther tuh siapa? Rumah siapa? Aku nggak tahu. Dunia panah. Nih, belok kanan. Sebentar, gimana? Oh, ya udah. Mana? Nih, belok kanan. Terus jalan Jami Anur. Tunggu di Masjid Jami Anur. Ya, ikutin aja, Pak. Asoy. Belok kanan. Iya. Ke rumah Enci dulu. Asoy, Nenek Merdeka mati. Ih, gak boleh gitu. Cici. Itu rumah tuh saya gak diisi. Rumah Nenek. Itu tanah kelahiran Nenek. Sama Nenek. Nenek Bosa Ira Ude. Selama 67 tahun. Ya, Pikos Nci. Ami Sari Roti Ami. Big Boss Nci Sari Roti Ami. Seneng kan? Iya seneng. Nyanyi dulu dong kalau seneng. Nyanyi apa? Habisnya pengen nyanyi albumnya sendiri, syair-syairnya lupa. Habisnya sudah tidak punya pikiran ke situ lagi, jadi artis. Kerjanya bersih-bersih. Ya udah nyanyi apa biasanya?
potong bebek. Itu buat nikah baby. Lagu Naila dong, potong bebek. Potong bebek. Bu Neneng, kalau dulu dari manggung-manggung gitu, Bu Neneng suka nyanyi apa sih? Nyanyi goyang dompet. Oh, nyanyi dulu itu kalau di panggung-panggung. Hah. Goyang dompet. Iya, goyang dompet. Terus apa lagi? Terus lagu Bu Neneng, limang ya? Tahun pemuda idaman jadi rebutan. Pemuda idaman. Oh, pemuda idaman. Iya, pemuda idaman. Terus? Pemuda idaman jadi rebutan. Memang pemuda idaman Bu Neneng siapa dulu? Pemuda idamannya Mas Arman Lut aja dah. Sekolah biologis 2 tahun sih. Boneka Barbie Oma. Sekolah biologis. Dapat nopal 1. Oh, nikah. Di Hotel Jatinegara Kaum, Kampung Melayu, hotel per hotel. Kerjanya hotel per hotel gitu. Boneka Barbie Oma Bikoci Amoy Novi Tulji Novi. Masuk endorse Tulji. Iya. Terus apa lagi? Pemuda idaman, limang tahun, goyang dombret. Dombret. Lagu gini, nyok kita nonton perahu layar, ketipak ketipung, prep, gitu. Oh, ada lagu gituan. Oh, Bu Neneng nyanyi itu juga? Campuran kalau, gitu, Bos Yamoy. Kalau itu sebutannya konser atau apa sih? Bukan konser ya? Dalam rangka Saibul Hajatan. Saibul Hajatan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari star abis Johor sampai maghrib, star abis sholat Isya sampai jam 3 subuh. Capek nggak? Enak aja dinikmati. Dinikmati dapat duit ya? Iya dong. Di sawer? Dapat bersih 250, dapat 300 bersih, tidak kotor. Kotor. Belok kanan, iya kita belok kanan. Nanti putar dulu, putar balik baru kanan. Itu Big Boss PT Pelita Jaya. Itu ya. Apa tuh? Toko. Oh, toko. Iya. Bu Neneng mainnya jauh banget ke sini-sini. Soalnya penjarahannya ke sini ada 2. Pondok Pesantren 1, Pondok Pesantren 2 gitu. Big Boss Ciamboy Tulji, Novi Tulji. Tulji. Pelan-pelan ya. Ada jalannya ada 2. Pasar Kebo dan Desa Walu ya. Ya, Pasar Kebo aja deh. Bagaimana ya? Mobil masuk kalau Pasar Kebo. Pelan-pelan. Ilok tunggu di Masjid Jami Anur. Mana putar balik ya? Tidak, tidak terlalu. Soalnya jalannya ada 2. Jadi ke Desa Walu ya. Jadi kemana ini? Iya, lurus-lurus dulu. Lurus dulu. Pasar Kebo. Pasar Kebo. Pasarnya ada kebonya? Udah, Neneng jalan dulu. Udah, ditunggu di Masjid Jami Anur. Masjid Jami Anur mana? Nah. Tunggu di Masjid Jami Anur. Mana Masjid Jami Anur? Nih. Iya tuh. Iya, di sini dulu kita belok kiri Neneng yang jalan. Desa Walu ya. Ini sekolah Neneng. Aduh, liar. Atuh banyak dosa gua sama lu. Gila. Ini sekolah Neneng. Allahumma kalalah baik. La syarika la Allahumma kalalah baik. Yuk dah. Neneng.